Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan cengkeh Sansibar. Ini benihnya baru usia 1 tahun. Nanti akan diperlihatkan yang sudah ditanam selama 2 tahun. Nah, ini benih cengkeh yang baru usia 1 tahun di polybag yang belum ditanam. Ini tingginya sekitar 60 cm. Nah, ini cengkeh Sansibar yang sudah ditanam 2 tahun yang lalu. Tumbuh dengan baik dan subur. Sangat rimbun sekali. Ini ketinggiannya mencapai 2 meteran lebih. Ini mulai mau belajar berbuah atau berbunga. Ini ditanam di pinggiran petakan. Ini sudah mulai berbunga, keluar bunga nih. Walaupun usianya baru 2 tahun, tapi sangat bagus. Dan sudah belajar berbunga. Ini hampir rata-rata sudah mau belajar berbunga. Nah, yang ini juga sudah mulai tidak keluar pucuk, rupanya dia akan mengeluarkan bunga kembali. Nah, udah ada yang sebagian sudah keluar. Ini di usia 2 tahun sangat jarang sekali tanaman cengkeh sudah mengeluarkan bunga seperti ini. Ini faktornya kemungkinan terkena sinar matahari langsung, tidak ada naungan. Nah, jadi cepat keluar bunga seperti ini. Nah, yang sebagian lagi baru sedikit keluar bunganya. Di usia 2 tahun ini sangat luar biasa, tumbuh dengan subur dan cepat tinggi. Ini perawatannya setiap musim kemarau itu disiram dan kasih pupuk organik. Ini menggunakan pupuk organik pupuk kandang. Jadi di usia seperti ini 2 tahun nan sudah belajar berbuah. Ini sangat luar biasa sekali.
tumbuh dengan seragam baik. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.